Halo semua, selamat datang di channelku. Channel ini membahas tentang dunia wisata dan traveling. Jadi buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. Oke, hari ini aku berada di Pantai Pelangi di Yogyakarta. Dan pantai ini menarik untuk dikunjungi. Kenapa? Karena tempat ini merupakan konservasi penyu yang ada di Yogyakarta ya. Jadi bagaimana suasana di pantai ini? Nah, tonton video ini sampai selesai. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tempat penangkarannya. Nah, ini dia. Nah, selain kita melihat penyu, di sini tentunya kita bisa jalan-jalan melihat pantainya ya di depan. Jadi kita coba ke sana, teman-teman. Nah, jadi pantai ini bisa diakses lewat jalan ke arah Gumuk Pasir ya. Jadi dari Gumuk Pasir tinggal ke selatan, ke barat, sorry, ke barat aja. Nah, nanti cari aja Pantai Pelangi. Oke, jadi ini suasana Pantai Pelangi. Dan di sana ada beberapa pengunjung. Oh, di sana ada lumayan banyak. ada yang mancing, ada yang bersantai, dan relatif sepi dibanding pantai-pantai yang terkenal seperti Depok, Parangtritis. Jadi buat kalian yang suka tidak terlalu ramai, jadi bisa menjadi pilihan. Ini dia. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton juga video-videoku lainnya tentang wisata dan traveling. Terima kasih.